Baru-baru ini viral emak-emak tolak bayar dengan sistem cot karena merasa barang tak sesuai. Video viral tersebut diunggah berbagai akun media sosial. Salah satunya akun Instagramnya @terangmediasenin tanggal 28 Februari tahun 2022. Emak-emak warga Desa Sumberreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak membayar cot karena beralasan barang tak sesuai. Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Terlihat sebuah rumah dengan warung di depannya tampak si emak mengenakan daster menyelonong masuk ke dalam rumah karena menolak membayar paketnya. Si kurir mengejar ibu tersebut sembari mereka menggunakan ponselnya. Lah gak bisa begitu bu. Kejar si kurir hingga ke dalam pintu utama rumah. Si ibu pun berbalik dengan wajah tanpa merasa bersalah malah tetap menolak dengan alasan tak sesuai pesanannya lah gak bisa bawa aja. Tantang si ibu. Saya videoin ini. Paket sudah dibuka. Balas si kurir. Keduanya pun sempat beradu argumen di mana emak-emak bersama anaknya menolak.